Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Inggris 2022 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga Inggris 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan pekan kelima Liga Inggris 2022-2023. Fulham FC berhasil menang 2-1 versus Brighton FC. Crystal Palace harus puas bermain imbang 1-1 versus Brentford FC. Southampton FC berhasil menang 2-1 versus Chelsea. Leeds United harus puas bermain imbang 1-1 versus Everton. Manchester City berhasil menang 6-0 versus Nottingham Forest. Bournemouth FC harus puas bermain imbang 0-0 versus Wolverhampton. Arsenal berhasil menang 2-1 versus Aston Villa. West Ham United harus puas bermain imbang 1-1 versus Tottenham Hotspur. Liverpool berhasil menang 2-1 versus Newcastle United. Manchester United berhasil menang 1-0 versus Leicester City. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Arsenal dengan torehan 15 poin. Di peringkat kedua ada Manchester City dengan torehan 13 poin. Dan di peringkat ketiga ada Tottenham Hotspur dengan torehan 11 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Wolverhampton dengan torehan 3 poin, Aston Villa dengan torehan 3 poin, dan ada Leicester City dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan torehan 9 gol dan disusul oleh Alexander Mitrovic dari Fulham FC dengan torehan 5 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Gabriel Jesus dari Arsenal dengan torehan 3 assist, serta ada Jack Harrison dari Leeds United dengan torehan 3 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga Inggris 2022-2023. Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 akan ada pertandingan antara Everton versus Liverpool pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Brentford FC versus Leeds United pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Chelsea versus West Ham United pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Newcastle United versus Crystal Palace
pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Nottingham Forest versus Bournemouth FC pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Fulham FC pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Lalu akan ada pertandingan antara Wolverhampton versus Southampton FC pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Aston Villa versus Manchester City pada jam 23.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan vidi.com.